Ini ada model baru nih. Anak-anak muda muslim mau buka usaha, takut bersaing sama cukong-cukong kafir yang katanya punya modal, punya manajemen bagus. Makanya bro, akidah bagusin, tauhid rapihin. Mereka punya modal, mereka punya kekuatan menurut mereka. Kita ini punya Allah. Allah yang cukup mengatakan innama amru idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah punya kehendak, tinggal mengatakan jadi maka jadilah. Makanya Nabi mengatakan man kanatil akhiru hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbi wa jama'alahu samlahu wa atatud dunya wa hiya raghiman. Biasakan untuk mengorientasikan usaha kita ini untuk akhirat, bukan untuk dunia. Supaya apa? Supaya Allah turunkan bantuan kepada kita, diletakkan dalam hati kita ini kekayaan. Semua urusan kita Allah kumpulkan, Allah bikin dunia datang menunduk hina sama kita. Tuh. Enggak usah takut, kita punya Allah. Cuma ini masalah, kenal gak kita sama Allah? Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa 'ala kulli syai'in wakil. Allah yang mencipta, Allah yang mencukupi. Aduh, sayang banget kalau orang Islam enggak yakin dengan ini semua. Bismillah, kembali kepada Allah. Ayo usaha, banting tulang, tawakalkan semua ke Allah. Beristi'anah kita. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolong dengan sabar dan salat. Ya dalam sabar tersebut ada usaha, ada belajar, jatuh bangun bangkit. Serahkan sama Allah. Kita cuma ketitipan. Jadilah orang yang layak dititipin, bukan menyain dunia. Masya Allah.